Halo teman-teman, kuliah online bareng Pak Eko dulu yuk. Jangan lupa cuci tangan yang bersih dan berdoa ya. Terus login jaketnya, komentar di bawah video, lanjut belajar deh, oke? Halo teman-teman, kuliah online bareng Pak Eko dulu yuk. Jangan lupa cuci tangan yang bersih dan berdoa ya. Terus login jaketnya, komentar di bawah video, lanjut belajar deh, oke? Halo teman-teman.
Cek, halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang yang sudah hadir. Ketemu lagi di perkuliahan online dasar desain web ya. Bersama saya, Pak Eko tentunya. Oke, apa kabar teman-teman? Sehat semuanya ya. Untuk suaranya bisa diterima dengan jelas. Cek, halo, untuk suaranya bisa diterima. Apakah sudah jelas atau masih jauh? Oke, selamat datang Pak Teguh. Apa kabar nih, untuk Pak Teguh? Lagi free kah? Pak Teguh ya, terima kasih sudah hadir. Teman-teman, cek sound coba untuk suaranya sudah bisa didengar dengan jelas. Jelas, oke. Biasa Pak, sudah jelas. Oke, terima kasih. Bisa Pak, biasa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan perkuliahan kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Semoga kita selalu diberi kelancaran dalam pelaksanaan perkuliahan ini ya. Oke, sebelum kita mulai kegiatan, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Ya, berdoa dimulai. Amin, selesai ya. Semoga dimudahkan semuanya. Masih dalam apa, kita masih kuliah di tengah pandemi. Mari semoga semua diberi keselamatan, diberi kesehatan ya. Jangan lupa untuk selalu terapkan pola hidup sehatnya ya, cuci tangan dan lain sebagainya itu harus diteruskan, jangan mandek, jangan berhenti. Oke, sambil menunggu yang lain, di sini terpantau 15 hadir. Jangan lupa yang belum like, like dulu videonya ya, biar lebih semangat. Nah, Pak Teguh ini tumben ya konser nih. Jangan lupa juga like dan subscribe channelnya Pak Teguh ya. Jadi, silakan. Silahkan cari channelnya Stekom Teguh TGS. Pak Teguh, saya promosikan channel Anda. Oke, sebelumnya saya cek dulu yang sudah hadir. Saya sapa, di sini ada Pak Puput, ada Mas Fitri, oh sorry, Mbak Fitri Nur Romdona,
Reza Artamevia, artis nih, ada artis ya, Dia Muhammad Sultanul Hikam, Laila April, Fethia Melati, Rizky Dwi Cahyadi, Ade Melia Sari, mana tadi Ade Meita ya, Rizka Talisa Putri, Inka Dila, Amalia Rizky, Stefa Kua, Francisca, Marsha Sabrina, Maya Trisnehati, Dian Putri, Caya Rama Galih, Astilia Putri, ya, Mbak Loli, halo Mbak Loli, ini jangan lupa pagi hari ini kuliah sambil masaknya diteruskan. Kalau sudah matang masaknya baru dikirimkan. Ini diam-diam Mbak Loli terpaksa nih. Yo, monggo yang mau pesan. Itu Mbak Loli, menunya pagi ini apa Mbak Loli? Bintang 5, bintang 100, bintang 5, bintang 100 waktu itu. Oke, teman-teman, 19 hadir. Sorry, ini saya sebentar. Kemarin melanjutkan kemarin ya. Kalau tidak salah di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana menggunakan Dreamweaver-nya dan sebagainya. Pada pagi hari ini nanti kita akan bahas masalah page atau halaman ya. Jadi nanti untuk pembuatan website ya, di sini nanti ada page-nya ya, atau halaman-halamannya dan di-linkkan juga ya. Untuk teman-teman button-nya dan tampilannya ya, saya ingin tanya untuk header terus tampilan footer dan button-nya kira-kira sudah selesai semuanya? Sudah jadi semuanya? Atau belum? Yang kemarin sampai ke minimal menunya ya. Menu. Ayo, untuk yang menu kira-kira sudah jadi teman-teman. Halo, gimana?
Mbak Lali sudah, Mbak Francisca, Mbak Anjani, Mbak Putri Aulia, Mbak Mariana. Saya kira sudah sampai ke menu kemarin. Menunya sudah oke semua. Halo teman-teman, gimana? Mas Gumilang? Untuk yang materi kemarin kira-kira sudah oke atau ada yang ditanyakan? Monggo, silahkan. Atau aman, kalau aman, adalah alhamdulillah. Sudah oke, sip. Ini yang lain dulu. Tek, tek, tek. Yang lain mana? Oke, untuk oke, saya cek dulu yang sudah hadir di presensi. Kelasnya Mbak Meliana, 7 dari 11. Kelasnya Mbak Laila April, 19 dari 31. Kelasnya Mbak Heji Wahdani, 4 dari 6. Oke, sip. Jangan lupa like videonya. Oke, saya lanjut di sore Jumat ya. Kemarin kita sambil ngomong.
Oke, kita sampai sini ya. Ini kemarin ada siapa nih? Skin beauty product. Ya, kalau kita baru nambahin seperti ini. Ya, cari. Pindah. Ini ada tombol ya. Ini saya yang salah. Oke, untuk teman-teman sudah sampai ke sini semua. Ya, nanti tinggal kita untuk kontennya. Kalau kita tambahkan saja. Ya, kita buka dulu mungkin Dreamweaver. Dan kita akan nambahkan dalamnya, tapi kita belum masuk ke link. Nanti ada menghubungkan di depan, kita bahas dulu. Ya, sudah belum? Nah, sudah. Sebentar ini saya cek dulu. Oke, ini mungkin mau ditambahkan lagi. Suatu gambar lagi ya. Ini ada yang nyepam, saya hapus dulu. Ada aja yang nyepam. Oke, selamat datang Mbak Palem, Mbak Kerja Palem. Tima Senja, apakah Anda lahir di saat senja di bulan Februari? Oke, kita bisa lihat contoh dulu websitenya, misalnya untuk apa ya, toko online. Yang simpel aja. Web toko online. Atau yang lain ya, nggak harus toko online. Nanti disesuaikan dengan website teman-teman. Tapi memang untuk yang lagi trending kan untuk saat ini kan top online gitu ya. Oke, misalnya di sini, nah, ini bisa jadi acuan untuk teman-teman.
Ya, karena ini yang hampir mirip. Ini siapa nih, ada yang depan. Oke, pegang saja. Ya, di sini ini adalah hampir mirip atau hampir sama dengan yang kita buat. Ada tiga bagian, ya, sidebar kiri dan kanan. Di sini diisi menu lagi, menu ada dua. Ya, ini menu di atas, menu header, dan ini menu samping. Terus di tengah ini adalah konten. Ini sebenarnya belum konten, kemudian di bawah ini anggap saja ini konten. Dan ini sidebar sebelah kanan. Ya, itu sebelah kanan. Ya, tinggi nanti tinggal teman-teman menyesuaikan saja. Kira-kira ini sebelah kanan saya mau saya kasih apa? Nah, bisa juga ini kemarin contohnya adalah medsos. Ini nanti bisa juga yang lain. Kita lihat lagi contoh yang lain kira-kira. Jadi silahkan cari yang sesuai. Kira-kira sesuai dengan website. Nah, teman-teman bisa download. Bisa juga nanti sorry gambar ya, karena kita butuh referensi gambar. Nih, ya. Bisa juga menggunakan contoh seperti ini, ya. Berarti di sebelah kiri, ya. Kiri ini menu. Ya, itu apa? Nanti di antara produk sel, produk populer, reseller, pengembang. Ini contoh, nanti silahkan disesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman. Biar teman-teman tahu bahwa button itu bisa berupa button, bisa juga. Nah, ini karena enter, ini nanti ada jedanya. Kalau teman-teman nggak mau pakai jeda, menggunakan shift enter. Nah, jelek, karena nggak ada jedanya. Untuk button kita pakai enter, soalnya produk popular. Bestseller, namanya juga contoh ya, reseller, herbal, apa herbal, kan ya, ini apa sih, beauty, reseller, kosmetik, parfum. Ini misalnya, jangan saja. Oh, nanti teman-teman bisa juga mendesain dengan Adobe Photoshop, ya, yang buat menu ke bawah. Ini tidak masalah. Misalnya saya ambilkan dari gambar yang ini, dari contoh yang ada tadi.
saya mau ambil gambar. Saya insert image. Cepat. Ini misalnya juga enggak masalah. Dan ini nanti adalah kontennya. Nah, kontennya itu Anda harus menyesuaikan dengan menunya. Nah, nanti kita mau buat berapa page. Ini kan web saya HTML, ini misalnya pada halaman utama nanti saya buat dengan nama indeks. Tidak masalah. Misalnya, ini desainnya kita apikan dulu, kita apikan kira-kira untuk butuhkan apa saja. Satu kita minta ambil soalnya. Diskon medsos alamat user email diskonnya mana tadi medsosnya ini. Jalan kenangan. Kenangan raya. Nomor. Mas. Misalnya ya. Ini lebarnya kita sesuaikan dulu. Oke, asal dan ini dulu hasilnya. Ini kira-kira dan ini ada jadwalnya ya, kita kategori tadi.
Nah, ini klik menu tadi, klik gambar ya. Karena tadi saya contohkan image. Ini sudah ada kategori. Ya, ini dipenuhi aja. Mau di siapa? Mau ditambahkan apa? Kurang. Itu tidak perlu ya, kategori ya. Tinggal disesuaikan saja. Oke, jika sudah nanti bagian kontennya ya atau bagian isinya ini saya harapkan nanti teman-teman paling tidak minimal itu 5 link ya, 5 atau 10 link ya, itu nanti lebih bagus ya. Kita buat per page dulu ya, misalnya ini anggap ini home, ini profile, ini alamat ya. Jadi kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 5 halaman. Ya, atau sebanyak button yang akan kita buat, sebanyak halaman yang akan kita buat. Tapi diusahakan tanpa merubah desain. Jadi biar biar apa setiap page itu desainnya itu sama. Nah, masa kita buat apa istilahnya buka buka website belum nanti dengan produk beda nah, pesannya berubah ini tidak betul kan gitu. Kecuali misalnya ini headernya jadi biar kelihatan ada slide-nya nanti di apa di halaman berikutnya saya rubah nah, itu tidak apa-apa. Ini kayak slide, jadi padahal ketika ngeklik headernya berubah, padahal nggak salah. Tapi kita belum bahas masalah desain slide tersebut, gitu ya. Oke, misalnya di sini yang pertama kita buat halaman dulu. Ever, selamat datang di halaman toko kami. Kalau tanpa jeda atau tanpa apa berarti sudah terdekat seperti ini ya. Apa ini? Yes, toko kami menjual berbagai macam produk kecantikan. Mulai dari merek ternama kelas dunia sampai produk lokal. Ini nanti silahkan ini misalnya untuk brandnya ya. Nah, ini saya copy paste saja tapi jangan ditiru nanti ada harus sesuai ya. Kita sesuaikan dengan ya. Ya sudah nanti cek A saja kalau kita lihat di sini masih ada bintang. Nah, ini kalau kita lihat di sini, di nama filenya ini kan web saya jumat.html ya, dan di sini ada bintang ini berarti belum besar. Ini nanti akan saya rubah menjadi indeks atau home ya, atau sesuai dengan nama
produknya. Misalnya saya rubah menjadi hukum saja. Saya mau rubah menjadi hukum. Saya file, saya as. Nah, ini web saya rubah menjadi hukum. Terus saya mau buat lagi, ini misalnya setelah home adalah produk. Anggap saja ini menu yang kedua nantinya adalah produk. Produk. Berikut adalah produk kami. Produk yang kita dan seperti contohnya gambar ini saya contohkan saja di gambar di sini untuk produk. Saya insert. Insert image. Gambarnya kita tunjukkan. Oke, misalnya ini adalah produk-produknya. Nah, terus jangan langsung main set. Ya, ingat, di sini di atas menunya masih bintang. Ya, terus nanti kita pilih file save as. Nah, baru kita beri nama produk. Sehingga nanti kita masuk di halaman produk. Kalau kita lihat di sini kita sudah punya dua halaman. Ada home, nah ini adalah home. Ini adalah produk. Nah, ini desainnya tetap sama, tidak berubah. Nah, ketika kita mau membuat halaman lagi, misalnya cara belanja, taruhlah di sini nanti adalah cara belanja. Ini juga sama. Cara. Kalau Anda menyisipkan gambar, nanti usahakan gambarnya satu folder dengan file indeksnya ya. Ini satu folder dengan file takutnya nanti ketika Anda pindah ke tempat yang lain, ke folder yang lain, nanti akan apa istilahnya nggak muncul gambarnya silang, itu berarti karena file gambarnya tidak satu folder. Dari padnya atau gambarnya diusahakan yang diusahakan ya harus satu folder. Nah, oke, di sini posisinya bintang, yang ketiga misalnya cara belanja sudah tidak ada kepake, saya hapus. Nah, untuk melakukan pemesanan di website kami,
Ini saya cari contoh saja. Di website kita harapkan dia ada pembayaran. Cara belanja nih, pemesanan dapat dilakukan dari setelah bla bla bla. Nah, nanti bagaimana cara pemesanan? Bisa diketik nggak? Ya, ini kebetulan agreement. Nah, kemudian teman-teman bisa nah ini nanti ini contoh untuk home misalnya. Siswa lain di Indonesia berapa melalui pasal sebagainya nah ini untuk contoh. Ini ada variasi seperti program harga word dan sebagainya. Oke, ini konfirmasi ya, nanti silakan diisi saja. Cara belanja, namanya yang pertama klik produk misalnya dan lain sebagainya. Terus jangan lupa save as cara belajar. Gunakan script jika ingin spasi. Sebenarnya cukup simpel, cukup mudah untuk pack atau halaman nanti seperti itu. Ya. Dan untuk teman-teman nanti silahkan buat paling tidak minimal 5 halaman ya, atau 5 link minimal kan banyak produk ada dan sebagainya. Nah, sebelum minggu depan kita akan melanjutkan di hyperlink atau materi linknya. Kalau sudah ada page-nya semua, sudah ada halamannya semua, nanti tinggal kita linkkan. Tuh, untuk pengaturan page. Oke, sampai sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Silakan. Di sini ada Mas Abdul Qalib. Halo Abdul Qalib, gimana kabarnya, sehat? Ini di sekolah kah? Ditunggu kopinya kalau di sekolah. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Sudah paham maksudnya? Monggo silakan, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Tanya, tanyakan saja. Aman.
nanti silahkan teman-teman membuat sesuai dengan temanya. Kalau nggak salah kita sudah punya classroom ya. Benar kan? Kita sudah ada classroomnya. Itu untuk samping bisa, nanti teman-teman bisa membuat button, bisa juga membuat tag. Ya, menu sampingnya, kalau Anda menggunakan menu samping, boleh pakai button, boleh juga pakai tag. Ya, misalnya pakai button contohnya. Kira-kira problemnya yang saya ya, tapi nanti disesuaikan sama misalnya mau disamakan dengan yang atas itu juga bisa insert pakai rollover misalnya boleh balik ini. Ini tapi nanti terus bawahnya enggak apa-apa sama misalnya teman-teman mau menggunakan button seperti ini atau nanti silakan didesain semenarik mungkin. Kalau kita belum ada classroom-nya ya, berarti selama ini ngumpulinnya masih di WA, di grup. Kalau teman-teman mau main di classroom atau cukup di WA, kita untuk mengumpulkan tugas. Ini ya, jadi juga boleh. Kali desain, cari contoh menu samping. Atau mungkin berupa gambar, nanti kita cari teknik link. Ini bisa juga gambar memori di lingkar juga bisa ada tapi malah munculnya dashboard seperti itu ya bisa seperti menu yang di atas bisa juga nanti menggunakan menu tag monggo terserah. Oke, terima kasih Mbak Amalia Rizky. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, nanti teman-teman lebih banyak cari-cari referensi.
Oh ya, untuk pengumpulan proyek-proyeknya nanti enaknya gimana? Menggunakan Classroom atau gimana? Kalau teman-teman minta, oke Pak, kita menggunakan Classroom, saya gratiskan Classroom biar teman-teman punya tempat untuk mendokumentasikan tugas atau kerjaan atau proyeknya di Classroom. Perlu enggak? Karena kalau WA, apalagi buat pria, mohon maaf, mungkin saya bukanya agak lama, apalagi sekali masuk banyak banget, buka satu-satu. Nah, kalau di grup, sementara kita grupnya grup kelas all ya. Gimana teman-teman? Mau menggunakan Classroom atau gimana? Atau enggak? Halo, Mbak Teguh. Monggo, teman-teman. Jika disuruh kita pakai Classroom, langsung saya klikkan. Ya, menunggu persetujuan dari teman-teman semuanya. Nyamannya gimana? Biar tetap terpantau juga. Oke, sambil nunggu, mungkin saya bisa cek lagi siakatnya. Dia juga sudah 90% hadir. Ayo teman-teman, silakan saya tunggu. Kemudian nanti kita mau menggunakan masker atau menggunakan yang lain. Belum lagi kita tutup kelas kita. Oke, nanti saya tunggu jawabannya di grup ya. Kira-kira mau dikirimkan apa Classroom atau enggak untuk dokumentasi tugas-tugasnya itu. Alhamdulillah untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, kalau sudah apa, tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat menjalankan ibadah sholat Jumat bagi yang daerahnya menyelenggarakan sholat Jumat, tapi tetap dengan protokol kesehatan yang ada. Gitu ya. Oke, saya tunggu berapa menit lagi mungkin ada yang tanyakan. Cek teman-teman, halo, di sini sudah masih menyimak loh, 16 belas atau 16. Ditunggu jawabannya atau pertanyaannya. Kalau sudah oke, kalau sudah oke ya alhamdulillah. Saya tutup. Benar.
Oke, yuk. Ada nggak? Nggak ada? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya tutup dari selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.